Halo Sobat BMKG, kembali dalam program Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku untuk tanggal 22 Februari 2023 berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Kemudian untuk tanggal 23 Februari 2023 berpotensi terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah dan perbarui selalu informasi cuaca.